udah nge-play belum sih? Iya, oke, udah nge-play. Jadi the day NR ini gue lagi pengen nyobain motor begal. Di apa itu, Di? Di resi. Oke, langsung kita cobain. Ini masih standar ting-ting ya. Gelo, gelo, gelo. Ini harus disela, anjir. Gelo, gelo. Enak banget, anjing. Gelo, nggak ada remnya sih ya. Belakangnya nggak ada, anjir, gue serem. Nggak akan bisa ngebut gue ini. Gelo, gelo, handlingnya nggak enak banget, anjing. Anjing, anjing, naik ranking. Ini gue ngeri nih kalau lampu merah. Nggak tahu bakal bisa masih hidup apa enggak ya. Gelo, nggak ada remnya, anjir. Rem belakangnya nggak ada, tolol. Itu kenapa, anjir? Oh, ini tuh nggak boleh di ini ya. Nggak boleh di... Jangan terlalu dijambak, jelek, anjir. Kalau dijambak nggak ada tenaganya. Tapi kalau di pelan-pelan ada, anjir. Gila-gila, enak banget, anjir. Cuman gue belum terbiasa sama remnya ya. Agak serem, anjir. Gue nggak bisa ngebut ini mah. Ini berapa speed sih, anjir? Gelo, gelo, gelo. Paling gua test ride-nya cuman sampai ini ya, apa sih namanya? Elos. Soalnya ngeri, anjir, nggak ada remnya. Mana kan ini motornya jambakannya kencang aja. Kita tarik ya. Gelo. Anjing. Gila, gila, gila. Ada tenaganya, anjing. Tapi kaki gua getar semua, anjir. Jadi ini tenaganya itu dia keluarnya kalau dia udah di RPM tinggi, anjir. Kalau di RPM rendah dia nggak bisa keluar tenaganya. Kayak ngempos, anjir. Sumpah, ini tenaganya ngejambak banget, anjing.
Kira gua tadinya enggak ada tenaganya. Goblok. Gila. Tapi kayak jadi tenaganya itu kalau udah di atas anjir, kalau di bawah enggak ada tenaganya ini. Tuh. Gelo. Tapi ngeri anjir ini. Jambak banget anjir. Gelo. Mantas aja ini raja jalanan ya. Sumpah ngejambak banget. Gila, ini first time gua naik R-Racing. R-Racingnya juga masih grass anjir, ini masih enak. Tenaganya juga masih ngisi. Kita jambak lagi ya. Gelo. Gelo, enak banget anjir. Cuman ini gak enaknya di ininya keras. Apa sih namanya, putaran gasnya, throttle gasnya keras, sama koplingnya lumayan keras anjir. Enak ya, emang ciri khasnya itu R-Racing kayak ngeberebet, tapi sebenarnya nggak ngeberebet anjir, kayak ada tenaga yang kekunci di dalamnya anjir. Gila, gue sampai keluar air mata gue anjir. Naik R-Racing enak banget tenaganya. Cuman mungkin karena motor tua, jadi koplingnya keras. Sama ininya juga, putaran gasnya keras anjir. Sama perpindahan kopling, perpindahan giginya kayak gak kerasa gitu. Ini gue gak tahu ini gigi berapa anjir. Gila. Ya udah, paling segitu aja gua test ride ya. Test ride apa sih namanya, R-Racing dari sel jalan baru, sel Pajajaran sampai Elos. The best emang ini rasanya itu. Gila, gua nggak kebayang anjir kalau ini motor masih grass ya, masih bagus, mesinnya masih oke. Gila, itu nggak kebayang kencangnya kayak gimana. Tarikannya juga pasti pol banget. Terima kasih buat Audi yang udah ngasih pinjem R-Racingnya anjir. Sumpah enak banget. Mungkin segini aja ya vlognya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Gelo. Mantap anjing. Gelo. Mantap anjing. Ini enak banget anjing, sumpah. Ya udah, paling segitu aja. Jangan lupa subscribe yang tadi gue bilang pokoknya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Senderin aja kotoran merah. Anjing. Ya udah, gue stop lu. Bye bye. Kalau kata gue tender doain, cel.